Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview, kita akan unboxing Derma Humidifier. Jadi alat ini khusus untuk melembabkan ruangan, ya, melembabkan ruangan. Jadi kita memerlukan alat ini, dia akan melembabkan ruangan kita biar nggak terlalu kering. Oke, kita akan unboxing barang ini. Nah, kita akan lihat apa isinya dan seperti apa, ya. Jadi ini Derma Dehumidifier, kita akan lihat. Di sini ada operatingnya dan barangnya seperti ini, ya. Seperti ini dia alatnya, barangnya. Di sini ada segelnya. Ini buat untuk mengisi air. Buang angkatnya dia. Oke. Kita akan lihat. Sini masih ada dia punya ini, ya. Dia punya packaging. Ini bisa dibuka, ya. Ini dia ada valve-nya, ya. Ini dipasang. Dan di sini ada seal-nya nih. Jangan lupa, ya, dipasang seal-nya. Kalau seal-nya hilang ini bisa bocor, ya. Jadi ini masukin, putar aja, masukin, diputar. Putar ke kanan, tarik full, ya. Oke. Jadi di sini ada sensornya. Sensor alatnya ini, ya. Jadi air akan diisi ke sini, diisi. Oh, ini pembolong. Oke. Dan pasang aja seperti ini. Nanti kita akan coba, ya. Ini bentuk fisiknya dulu seperti ini. Untuk fisiknya ini tempat airnya, ya. Jadi dari sini hawanya dikeluarkan. Dari sini airnya masuk, ya, ke mesinnya. Terus dia akan nembak. Ini bentuknya. Jadi ini pengatur pengeluaran asapnya dia di sini, ya. Tombolnya ini nggak ada apa-apanya, ya. Hanya pembuang panas saja dari bawah sini. Tombol on off-nya nggak ada, jadi kita dicolok listrik, otomatis dia akan nyala, ya. Oke, kita akan coba. Jadi dia akan melembabkan ruangan kita, jadi biar ruangan kita tidak terlalu kering, ya. Jadi alat ini tangkinya ini dia bisa muat 500 ml, ya. Jadi cara ngisinya itu kita buka, dan kita isi air di sini, ya. Tutup lagi. Dan di bagian belakangnya ini dia ada kotak kecil, ya. Warna kuning, ini bisa dibuka. Dan fungsinya dari kotak tempat ini itu dia buat menaruh oil esensial, ya. Jadi menaruh sini untuk kalau kita ingin menambah wangi di ruangan kita, ya. Jadi bermacam-macam esensial itu tergantung dari selera kita, ya. Oke, di bagian depannya ini dia ada tombolnya on off-nya. Dan di sini ntar akan muncul timer, di sini timer. Kita akan coba ntar, kita akan isi air. Seperti apa fungsinya, ya. Oke. Oke, jadi sekarang ini saya udah isi dengan 500 ml air. Dan udah colok listrik juga. Sekarang kita akan menyalakan dia dengan cara tekan on off-nya. Ya.
Tuh, dia otomatis akan keluar ya. Ini bisa diatur ya. Bisa diatur flow-nya. Flow-nya semakin ke sini semakin kecil. Oh, enggak, bukan flow-nya enggak sih. Flow-nya udah standar. Hanya sudutnya aja kita mau kemana ya. Oke. Dan di sini kalau kita ingin menggunakan timer, dia otomatis akan nyala selama 30 menit. Kita bisa atur dia. Mau 1 menit, 2 menit. Dan dia akan mati sendiri ya. Jadi kita bisa menambahkan ruangan kita. Mau berapa lama ya. Oke, cukup simpel alatnya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai Derma Humidifier. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai produk video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar Derma Humidifier ini. Oke, harganya ini sekitar Rp243.000, Anda bisa beli di online shop. Harganya bervariasi ya. Saya beli terakhir Rp243.000. Anda bisa cari, mungkin bisa lebih murah dan bisa lebih mahal. Jadi Anda cari aja ya, harganya Rp243.000. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.